karena kalau nanti dia karena keterbatasannya dia di sini dia gampang nyerah kan. Jadi memang kalau dia itu dia masih bisa ngasih lantai 2, lantai 3 maka dia jadi anak yang kuat. Kita mundur. Maju. Merah mundur. Saya pengen ngatur jenengan. Tinggal tiga. Ayo. Ayo dibakar. Nah, tinggal satu. Kamu gendut tangannya enggak cukup ya. Hei, bilang apa? Kamu jadi tadi. Tadi mana yang disiplin itu pinter? Kamu punya buku ya? Ayo tadi ada yang pakai masker itu. Ntar, kita ambilin buku. Ntar, itu yang pakai masker duluan. Hei, tenang dulu, hadap ke ibu. Tadi ada satu. Nah, itu deh. Satu ini. Nah, ya. Mana? Ah, pun dia maju. Maju mana? Wah, wes, itu aja, wes. Ini ada tanda tangannya ibu, ya. Ya. Bisa enggak masuk? Bisa, Pak. Satu kali, ya. Satunya. Ada ya. Tanda tangannya ibu. Itu ah, bilang apa? Bilang apa? Makasih, Bu. Ya, karena kamu di sini, ya. SMP ini apa namanya blessing in disguise. Jadi dulunya cita-cita saya ingin jadi SMK, punya SMK yang bagus gitu. Tapi ternyata ya Tuhan berkehendak lain. Sampai kita harus membebaskan tanah untuk jalan dan sebagainya. Saya mengawali ini, saya membangun sekolah ini, mindahkan sekolah di tepi karena kena pelebaran apa namanya jalan untuk akses Romadu. Saya pindahkan SD ini. Tuhan pula yang mempertemukan saya pada hari ini untuk sekolah ini. Ya, kita sudah tertinggi di Indonesia IPM kita. Tidak ada negara maju sumber daya manusianya jelek, tidak ada. Jadi di seluruh dunia ini kalau negara itu maju pasti sumber daya manusianya bagus.
Jadi karena itu pendidikan sangat penting untuk memajukan harga diri, harga manusia di negara itu. Saya ingin penyelenggaraan jangan sakit. Caranya adalah sekarang memang harus kita rubah. Kalau dulu itu salaman, itu kalau enggak salaman itu enggak sopan. Betul ya? Tapi kalau sekarang salaman itu jadi penyakit. Sudah, kalau memang enggak boleh salaman, enggak usah salaman. Itu bukan tidak sopan. Tapi kita harus jaga kesehatan kita. Coba bayangkan, kemarin itu saya berencana buka lah SMP, saya coba kita akan buka. Tapi ternyata para guru banyak yang terpapar, saya mundur lagi. Saya sadar lagi. Nah kalau ini tidak kita jaga, kapan kita berhentinya? Saya mohon bantuan penyelenggaraan semuanya. Tadi saya lewat beberapa anak tidak pakai masker. Saya nitip, mana tuh maskerku? Ambil tuh. Saya tak nitip di sini, nanti tolong kalau nggak boleh, kalau misalkan penyenangan tidak itu taruh di begini nih. Masker tolong dipakai. Jadi bukan begini. Bukan diserahkan berdekatan. Bukan tidak sopan. Kemarin saya bicara dengan salah satu, saya membuka acara juga UCLG Asia Pasifik. Dia bicara, kalau tidak mungkin semuanya pendidikan dilakukan dengan daring. Mereka tidak, anak-anak tidak akan ketemu feelingnya, tidak akan ketemu rasanya bagaimana dia bersekolah untuk dia bisa menggapai cita-citanya. Kemarin saya coba, saya minta Dinas Kesehatan meneliti kenapa kemudian tinggi di antara para guru. Ternyata salah satunya adalah share makanan. Salah satunya. Ibu camat ini juga kena ini. Produk sembrono, saya gitu dulu kelewas-kelewas hari ini tidak kena tenanan. Ini Ibu camat ini Pak Kapolres ini. Saya dulu anak ini juga, ya apa ya? Anak tolong kasihkan aja, ya apa ya? Saya udah tegur dia. Tenang. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian sembuh, tapi dia harus periksa tuh terus paru-parunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingin sampaikan. Ayo kita buktikan bahwa kita adalah bangsa yang bisa mempunyai disiplin tinggi sehingga kita bisa memotong virus ini dengan secepatnya. Saat ini sudah globalisasi tingkat dunia. Jadi 2016 kemarin tingkat ASEAN, 2020 itu sudah WTO, sudah globalisasi tingkat dunia. Meskipun tidak ada yang ngomong begitu sekarang ini, karena bingung karena pandemi ini. Di dunia sana sudah menyiapkan seluruhnya untuk bagaimana membangun sumber daya manusia, karena mereka nggak mau kalah. Jadi itu Bapak-Ibu sekalian, saya kepingin ayo penyenengan semangat. Tidak sakit karena COVID, semangat terus untuk membangun anak-anak kita supaya suatu saat kelak mereka, kalau mereka berhasil, mereka ingat bahwa para gurulah yang kemudian membuat dia berhasil.